Burung cicak timur memiliki banyak nama penyebutan dari burung ini. Antara lain, koakao, koak kiau, dan cikukua tanduk. Cicak timur ini hanya ditemukan di wilayah Lesser Sunda dan Australia Utara. Lesser Sunda atau Sunda Kecil adalah bagian dari subkawasan Wallacean, mencakup campuran fauna Asia dan Australia. Dan karena bertahun-tahun terisolasi dari daratan, daerah ini menampung banyak mamalia dan burung endemik. Salah satu burung endemik dari kawasan Lesser Sunda ini adalah cucak timur. Cucak timur atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Philemon buceroides atau the helmeted firebird. Ditemukan di wilayah Indonesia dan Australia Utara. Spesies ini biasanya mendiami kawasan hutan dataran rendah, pinggiran hutan, hutan sekunder, savana, serta pohon-pohon di sepanjang pantai. Mereka juga sering mengunjungi pepohonan di perkebunan. Makanan utama dari burung ini adalah nektar dan madu dari bunga. Buah-buahan berdaging tebal seperti pisang, pepaya, dan lain-lain, serta serangga dan ulat-ulat kecil. Burung koakao termasuk jenis burung polinator, sebab burung ini juga memakan nektar atau madu dari bunga. Maka dari itu, dari aktivitas yang dilakukan tersebut, bisa membantu penyerbukan pada tanaman. Tapi juga suka makan biji-bijian, kadang juga mencari ikan-ikan kecil, serangga dan juga katak untuk dijadikan makanannya. Burung cucak timur ini memang tidak sepopuler seperti cucak rowo atau cucak hijau. Namun burung ini memiliki daya tarik istimewa oleh para pencinta burung kicauan. Hal ini karena burung koakao atau cucak timur ini memiliki ciri tubuh besar dan mempunyai suara yang keras dan lantang. Ciri khas burung cucak timur ini yaitu memiliki ukuran leher dan ekor panjang daripada jenis burung cucak yang lainnya. Dan lebih uniknya lagi, burung cucak timur ini mempunyai jenggot pada kepala namun keras seperti tanduk. Burung cucak timur atau koakao ini sekarang banyak digemari oleh para penghobi burung kicauan di Indonesia. Karena burung ini merupakan burung yang mudah dipelihara dan bisa menirukan berbagai irama lagu jika dilatih dengan benar.